Projek integrasi penanaman padi dan ternakan udang galah di Perak yang mula diperkenalkan tahun lalu kini dipamerkan pada Maha 2022. Ia memberi peluang kepada pengunjung terutama generasi muda untuk melihat lebih dekat sawah padi secara fizikal. Fatin Akila Nur Azli ada laporannya. Ketua Bahagian Pertanian IADA Seberang Perak Aslinawati Abdul Syukur memberitahu projek tersebut dijalankan secara organik iaitu tanpa sebarang bahan kimia atau racun. Selain selamat dimakan, ia juga dibangunkan bagi penternakan udang galah sebagai sumber pendapatan tambahan. Kalau kita tengok dengan pendapatan udang galah boleh meningkatkan dalam 30% lah pendapatan untuk pesawah dan juga ia bagus untuk agrotourism lah kalau kita tahu kan. Agrotourism orang datang, kita buat live program macam hari ini kita ada mengemping. Jadi itu adalah sumber pendapatan juga untuk pesawah dan juga orang kampung lah supaya bukan saja dapat pendapatan daripada industri padi tapi daripada segi pelancongan. Sebab itu pun beri satu peluang pekerjaan baru dan juga pendapatan barulah kepada pesawah dan juga orang kampung. Di laman padi ini, pengunjung turut diberi peluang untuk merasa sendiri nasi lemak beras wangi jenis MRQ76 bersama udang galah di laman itu. Ini juga di Maha ni kita bawa nasi lemak padi wangi MRQ76 di mana di laman padi ni kita ada tanam beras padi wangi kerjasama FGV. Jadi padi wangi yang kita buat sebagai nasi lemak dan juga udang galah lah daripada projek udang kita. Selain itu, antara tarikan lain di laman ini adalah arca jerami padi yang dibina khas oleh penduduk Kampung Terus Pulau Pinang. Kita cuba ketengahkan unsur-unsur yang jerami dan digunapakai sebagai program kita semula jerami lah, yang mana dia boleh sebagai satu tarikan ego pelancongan dan ada nilai yang baiklah dalam industri padi, bukan dibakar macam tu sajalah. Pameran seumpama ini amat bertepatan sebagai usaha menarik minat orang ramai melibatkan diri dalam pertanian seiring dengan revolusi perindustrian 4.0. Jadi pengalaman saya daripada pukul 11 pagi lagi datang bersama mak dan suami dah memang sangat happy sangat. Kita orang dah plan ini adalah destinasi yang kali kedua terakhir lah sebab nak balik ke laman tiba dua dan memang kita orang tak pernah macam ambil gambar memang non-stop lah dekat sana. Secara kebetulan hari ini saya asalnya daripada Kuantan dan datang ke MAEBS ni untuk sesi fotografi lah dan kebetulan memang saya punya master dalam bidang aquaculture dan kebetulan suasana kat sini memang semua adalah sesuai lah untuk kita ambil sesi fotografi dan 4 tahun menyepi, Maha kini kembali dianjurkan dan semestinya mengubat kerinduan warga kota terutama sekali yang berada di sekitar Lembah Kelang. Menuju ke peralihan endemik, semestinya pameran berskala besar ini bukan saja membuka ruang dan peluang kepada pengunjung untuk berada secara sihat seisi keluarga, inilah platformnya untuk mempromosi dan memasarkan produk tempatan seterusnya membantu pertumbuhan ekonomi negara. Fatin Akilah Nur Azli, RTM.